Sebab apa? Akhlak. Kita bagus dalam ibadat, bagus dah. Balik daripada ni kan, balik daripada semayang, balik daripada majlis ilmu, bagus dah. Tapi bila balik ke rumah tengok isteri penat, kita tak tahu. Maka cerita hari ni cukup lengkap, padat. Ada dekat Cerita Malaysia, ada dekat panggung wayang, semua ada dekat Madinah. Tuan-tuan hadirin muslimin, disebut tentang hijrah, manusia semuanya berhijrah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, yang saya hormati saf pentadbiran madrasah Al-Ikhwan Desa Bakti Taman Selayang tu, Taman Wilayah Selayang. Oh, masya-Allah, tempat sendiri membesar pun lupa. Ha, tuan dah keluar biasa. Yang saya muliakan sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang saya kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar? Sehat ke? Alhamdulillah, pujian syukur kita kepada Allah. Hari ini Allah Ta'ala masih beri peluang, ruang kepada kita untuk sebentar kita duduk di dalam majlis ilmu ini, yang mungkin tak lama, yang mungkin lama. Paling sekejap sekalipun 1.5 jam. Paling lama pukul 11 malam. Insya Allah. Kita merancang, Allah tentukan. Tak ada, kita mengancangnya. Ibu-ibu dan ayah bantu rahmati Allah. Nah, tanpa melengahkan masa lagi, ayah ibu bantu rahmati Allah, saya perkenalkan diri saya sebagai moderator terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, ataupun dikenali sebagai Ustaz Zukri Cikbum Cikbum. Rahmati Allah. InsyaAllah. Nah, biasa. Kita biasa. Saya juga di antara panel Ihya Ramadan Asra Awani. Pada yang baru ni 30 episod, alhamdulillah. Maka alhamdulillah juga hari ini saya bersama dengan kekanda saya. Dua-dua ni kekanda saya. Mereka ini senior daripada saya, yang terutamanya di sebelah kiri saya. Siapa yang tak kenal wajahnya tampan bak delima, terang seperti bulan purnama. Siapakah namanya? Ustaz Sabran Jamil aka Imam Sado. Tuan-tuan. Beliau adalah panel Tadabbur Quran setiap Jumaat pukul 7 pagi di TV Al-Hijrah setiap 7 pagi. Boleh tengok muka dia dekat dalam TV, handsome. Kat luar lagi handsome. Yang malangnya sikit, beliau sudah berumah tangga. Tu saja. Alhamdulillah, cuma masih 03. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya, siapa yang tak kenal seorang penyanyi nasyid, suaranya bak buluh perindu, sekali tertusuk di hati terasa empedu, masya-Allah, iaitu yang berbahagia Ustaz Izmir Faris, yang kita kenali sendiri dengan nyanyiannya di dalam YouTube dan juga di Radio Aikim. Maka ibu-ibu, ayah-ayah mendrahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk forum kita hari ini adalah disebutkan hijrah. Itu satu permulaan. Bila sebut tentang hijrah, kita semua dah tahu lagu daripada kecil sampai ke besar. Saya simpan dulu lagu. Nanti baru kita masuk. Sebab apa ibu bapa rahmati Allah? Bila sebut hijrah, hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, dan kita tengok Ansar Muhajirin, perkara-perkara biasa yang, tapi kita nak ambil ibrah dalam penghijrahan kita, sebab di antara kita daripada Luh Mahfuz sampainya ditiupkan dalam rahim ibu kita, terusnya kita di alam dunia, alam barzah, dan kita sampai ke alam akhirat. Hijrah kita akan berpindah dan berpindah. Yang kekal itu hanyalah
di akhirat kelak. Hari ini kita di atas muka bumi. Di sini kita bercucuk tanam. Di sini kita lakukan yang disebutkan apa yang kita cari untuk bekalkan ketika mana di dalam alam barzah. Sebab tu Allah bagi kita panjang umur. Nabi sebut dalam satu hadis apa? Kebahagiaan bagi seorang mukmin bila mana dia panjang umur, mungkin daripada dia jahat, dia akan bertambah jadi baik. Dan mungkin daripada dia baik, dia akan jadi? Itu Nabi sebut. Kalau kita sebut? Itu kita sebut. Tapi Nabi sebut, kalau orang tu baik, dia akan bertambah jadi baik. Kalau kita sebut? Saya tak sebut, ibu-ibu yang sebut. Bunda rahmati Allah. Sebab tu innamal a'malu binniat. Semua perbuatan kita terpahatnya kepada niat kita. Bagaimana kita dengan niat kita nak hijrah? Daripada dulu kita macam mana, sekarang kita dah jadi macam mana? Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nak tanya panel kita yang pertama, ya, abang kita, imam sadu kita, Ustaz Sabran Jamin. Masya-Allah tabarakallah. Ustaz, kita hijrah ni ustaz. Kita tengok Cristiano Ronaldo daripada Manchester United, dia pindah ke Real Madrid dan dia pindah ke Juventus. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu gelaran yang hebat dipandang oleh manusia. Tapi kita tengok Lionel Messi, daripada kecil dia setia dengan satu kelab, Barcelona. Bantu rahmati Allah. Kita tengok Mario Balotelli. Tuan-tuan, dah habis cerita bola je lagi. Masya Allah. Kita tengok setiap hijrah mereka tu pasti ada niat yang tersebaliknya. Tapi kita sebagai mukmin dan umat Islam, agak-agaknya untuk siapa kita hijrah, adakah semata-mata pandangan manusia atau kita nak raih redanya daripada Allah, kita nak minta Ustaz Sabran kita kupah sikit untuk sekadar mukadimah yang pertama ni, hijrah kita ke mana? Kiri atau kanan, belakang, depan ataupun belakang? Wallahu alam, tafadhal mashkura. Terima kasih Adinda Al-Fadhil Ustaz Zuhri. Dimulakan panelis yang kedua, Ustaz Izmir Fariz. Yang dihormati juga, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau, Barisan AJK, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Barisan Asatizah, Tuan-Tuan Perempuan, Hadirin Hadirat, Muslimin Muslimat, Datuk-Datuk, Datin-Datin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita bersyukur dapat sama-sama bertemu pada malam ini. Yang saya kira inilah malam kali pertama saya bertemu dengan Tuan-Tuan Perempuan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dicatatkan oleh para malaikat sebahagian daripada amal taat kita yang membolehkan kita mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Sebab kata Nabi, orang-orang yang mendapat naungan arasy, naungan di padang mahsyar, mereka yang salah satunya bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik pada soalan Ustaz Zuhri, dia bagi baik punya dekat saya. Saya ni asal orang Jawa. Jadi kadang-kadang tu bunyi Jawa tu ada keluar sedikit. Tuan-tuan hadirin muslimin, disebut tentang hijrah, manusia semuanya berhijrah. Kalau ikutkan Ustaz Zuhri sebut tadi, bola sepak berhijrah. Yalah, kalau ikutkan saya sendiri, moyang saya berhijrah daripada Jawa datang ke Kampung Baru. Saya merupakan generasi keempat Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kalau siapa kenal Pak Radin, itu kira tok saudara saya lah, Pak Radin. Jalan Watson. Dan hijrah juga pernah mencipta banyak kejayaan. Islam pernah mencipta banyak kejayaan dengan adanya hijrah. Kalau kita tengok sejarah Nabi Muhammad SAW, kalau boleh saya kira ada tiga hijrah yang besar lah. Yang pertama, hijrah sahabat pergi ke Habsyah. Nabi SAW mengarahkan sebahagian sahabat untuk pergi ke Habsyah dan hijrah itu berjaya. Yang kedua, Nabi SAW hijrah pula ke Taif. Nabi pergi ke Taif, tuan-tuan perempuan, sama juga hasratnya untuk sebarkan dakwah Islam, tapi hijrah ke Taif tak berjaya. Nabi dibaling batu, Nabi dicerca, Nabi dihina. Sampaikan dalam kitab Rahiq Al-Maktum menyebut, Nabi punya darah tu bertakung dalam kasut.
Nabi bawa Islam ni dengan bermandian darah. Kita bawa Islam akhir zaman ni tak ada darah pun. Paling-paling tidak basah ketiak aja, pasang banner ceramah malam ni. Itu pun kan. Nabi bawa Islam sampai berdarah-darah. Orang bawa Islam akhir zaman ni kaya. Kalau tengok saya sendiri, Allah kan. Ustaz-ustaz banyak kereta sadu-sadu. Bukan ustaz je sadu, kereta pun dah sadu. Kan, dibentang kapet merah. Kalau kita tengok ejen-ejen takaful, kaya-raya. Ejen-ejen yang ada produk Islam tu, dia memang hebat dah. Takut nak berdiri depan Nabi SAW. Dikala Nabi kata, aku bawa Islam ni, ni parut sini, ni parut sini, parut sini. Parut kamu mana? Tak ada parut ya Rasulullah, perut dia ada. Tuan-tuan, hijrah pula Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Dan hijrah itu juga hijrah yang berjaya. Nabi SAW hijrah yang pertama, Nabi suruh sahabat pergi ke Habsyah. Hijrah yang kedua, Nabi sendiri pergi ke Taif. Hijrah yang ketiga, Nabi sendiri pergi ke Madinah. Hijrah-hijrah ni semua tidak lain dan tidak bukan Nabi hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dituntut untuk berhijrah daripada baik kepada yang lebih baik, yang lebih baik kepada yang terbaik. Ha, begitu. Kalau teh tarik pun kita nak terbaik. Makanan pun kita nak terbaik. Apa jadi kalau makanan tu tak sedap ataupun teh tarik tu rasa payau je? Kita pun marah. Kita makan pun nak terbaik, apatah lagi hijrah kepada akhlak yang lebih baik. Juga dituntut untuk menjadi insan yang terbaik. Tuan-tuan, ala kulli hal, Nabi SAW bagi satu garis panduan, benchmark, garis panduan. Untuk hijrah, Nabi sebut dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, hadis 40 itulah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, awi mura'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajra ilaih. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Ada. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulullah, maka dia akan dapat Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan untuk dinikahi, maka dia dapat apa yang dia nak, tapi dia tak akan dapat Allah dan Rasulullah. Samalah kita tuan-tuan perempuan, kalau kita berhijrah, kita bertukar menjadi tak baik kepada baik, baik kepada lebih baik kerana manusia, hijrah itu tidak akan kekal. Bahkan hijrah itu, kalau kita buat sesuatu pun kerana manusia, memang dia tidak akan kekal sebab manusia itu bersifat inkilab, hatinya berbolak-balik. Sebab itu Nabi suruh kita doa setiap kali lepas sembahyang, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas ketaatan padamu. Tapi kalau kita hijrah kerana manusia, dia suka bila kita baik je. Mungkin later on, setahun, dua tahun, dia dah tak nak kat kita. Kita pun dah mengharapkan dia punya pandangan, habis tuan-tuan, habis, game over. Sebab itu kalau kita tengok dalam hijrah, kalau kita tengok dalam dunia sekarang, hijrahnya pemain bola sepak, hijrahnya manusia daripada satu bandar ke satu bandar, hijrahnya artis kepada dunia yang lebih baik. Saya tertarik dengan seorang kawan saya. Dia seorang Bangladesh, tuan-tuan. Dia Bangladesh, dia di Bangladesh memang susah. Tapi bila dia hijrah di Malaysia, dia masa dia datang kurus je. Kurus benar, rasa macam tinggal tulang. Bila dia datang setahun je duduk Malaysia, badan dia naik 50 kilogram. Maksudnya sedap, dia kata duduk Malaysia, hijrah di Malaysia ni sedap sebab makannya banyak. Tapi nak ceritanya, bila dia duduk di Malaysia, dia makan sedap, tapi harta dia tak simpan di sini. Harta dia simpan mana? Dia simpan Bangladesh. Patutnya dah kerja di Malaysia, simpanlah di Malaysia, beli rumah di sini, kahwin orang sini, tak. Sebab dia tahu dia akan patah balik ke alam, ke rumah dia, ke Bangladesh. Samalah kita tuan-tuan, kita berhijrah di dunia ni, kita boleh berhijrah tempat, kita boleh berhijrah pekerjaan, kita boleh berhijrah karakter.
Namun hijrah yang hakikinya adalah kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke alam akhirat. Kita akan balik ke kampung dan di situlah kita akan dapat sama ada betul-betul kita dinilai kita hijrah kepada manusia ataupun kita hijrah kepada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam, saya serahkan balik kepada tuan moderator. Alhamdulillah, tu sekadar mukadimah, tu baru mukadimah pembukaan. Saya nak tanya ke Ustaz Izmi Farih ni, Ustaz. Nak tanya tang mana kita nak fokus hijrah. Sebelum Ustaz jawab, saya nak cerita satu benda. Waktu tu saya dijemput ceramah di Masjid Saidina Abu Bakar Siddiq Bangsa. Tahu Bangsa? Tuan-tuan, masjid tu tepi jalan. Ceramah saya pukul 7:30 malam. Start itu sebab azan maghrib. Azan maghrib 7:50. 7:30, start 7:50 lepas solat. Waktu saya datang naik motor, parking penceramah tu, direct dengan parking dekat parking ceramah tu, semua motor parking dengan box dekat belakang. Apa tu? Grab food ni, Ustaz. Oh, yang warna hijau dekat belakang tu. Ada satu je warna pink, panda food. Saat dia parking tu, saya pun parking dekat sebelah dia. Saya tanya, "Dik, adik ni kerja daripada pukul berapa?" Dia kata, "Daripada pukul 6 sampai 12 malam, Ustaz." "Pagi kerja apa?" Dia kata, "Kerja dispatch." Lepas tu sambung 6 sampai 12. "Ni sekarang 7:25 tak pergi hantar makan ke?" Dia kata, "Apa, Ustaz? Sekarang ni waktunya maghrib. Saya nak solat jemaah dulu." "Ustaz kena ingat, rezeki ni daripada Allah. Dia ceramah aku balik." Tuan tak. Sebab tu sekarang mak rempit patuh syariah. Sebab tu nak sebut dia ceramah aku balik ni. Sedangkan aku dengar serban dengan ridak ni. Dia ceramah balik. "Ustaz kena ingat. Kita ni rezeki Allah bagi. Tu kalau mak rempit cakap dengan saya. Orang yang hantar. Bila kita ingat balik, fabi'ayi ala'i rabbikuma tukazziban." Mereka kerja. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka kerja panas, hujan. Mereka kerja kena selok-belok, kiri kanan, lori ada, kereta ada. Tapi mereka boleh on time waktunya solat. Kita, ibu-ibu, ayah-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang dekat rumah tengok 393, cerita Korea pun, pukul 3:30 habis sinetron, baru solat Zuhur. Sinetron. Cerita orang Indonesia tu. Kalau Melayu panggil mengeteh. Kalau Indonesia panggil begadang. Kalau duduk dengan Syekh selalu sebut begadang. Begadang tu minum. Ada orang Indonesia sini. Betul tak bang? Betul begadang tu. Masya Allah, tabarakallah. Itu mak rempit. Tapi kita ni, mereka boleh tutup dengan bagaimana mereka susah sekali kerja. Mereka ingat tentang solat. Mereka juga sucikan mereka punya diri dengan solat. Tapi Ustaz, kita ni nak fokus tang mana? Rupa dah memang confirm handsome. Yang paling handsome saya, yang mereka kurang. Tang mana kita nak dia? Takkan nak pakai jubah kau? Nak tak pakai ridak macam ni? Tang mana kita nak berubah, Ustaz? Kupas sikit, Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih sahabat moderator pada malam ini, Ustaz Zukri, dihormati dan dikasihi sahabat panel pada malam ini, kekanda Ustaz Sabran Jamil, pengurusi surau, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli hutan kuasa, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu majlis ilmu. Dan saya kira di antara orang-orang yang cekal hatinya sanggup hadir ke dalam majlis ilmu walaupun saya kira tadi hujan. Kami pun tersangkut tadi melawati. Tapi sampai di Selayang tak hujan pula.
dia hilang sekejap. Nak sebutkan bahawa Allah merahmati majlis ilmu ni, bagi laluan pada kita untuk hadir juga malam ini, untuk duduk. Walaupun dalam keadaan kita duduk tenang saja, dia juga diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata hebatnya majlis ilmu ni. Orang yang duduk saja dalam keadaan dia tidur pun tak apa, tidur dalam majlis ilmu juga Allah ampunkan. Tapi jangan semua pakat tidur lah, sian saya seorang-seorang. Cuma nak sebutkan dalam majlis ilmu ni, kalau orang yang tidur itu pun diampunkan, orang yang lalu saja dalam majlis ilmu pun diampunkan, apatah lagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Banyak kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu ini. Ala kulli hal, kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada hari ini. Cuma soalan yang diajukan itu, kita nak mulakan dulu dengan Islam ini. Dia didirikan ataupun diasaskan dengan tiga perkara. Sebab kalau cerita tentang kisah hijrah ni, saya ingat semua orang dah tahu lah. Kita 40 tahun, 50 tahun hidup, 50 kali dah kita dengar cerita hijrah ni. Hijrah daripada Mekah ke Madinah, 10 tahun duduk di Madinah, kemudian duduk di Gua Sur 3 hari, 3 malam, turun pula lagi, dikejar pula oleh Suraqah bin Malik, kemudian sampai di Quba 8 Rabiul Awal, 4 hari duduk di sana, 12 Rabiul Awal sampai di Madinah, orang semua sambut Rasulullah, tala'al badru 'alaina, semua orang gembira dengan kehadiran Rasulullah. Tapi itu tersurat. Tapi yang tersiratnya, yang kita nak ambil daripada setiap peristiwa tiap-tiap tahun yang kita lalu. Dulu saya datang sini tentang khutbah raya Ramadan. Kita lalu tiap-tiap kali Ramadan benda yang sama. Kemudian khutbah tentang raya haji, tentang yang sama juga, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini masuk awal Muharram, tentang hijrah Rasulullah. Besok masuk Maulid Rasul, tentang kelahiran Rasulullah. Besok masuk Rejab, tentang Isra' dan Mi'raj. Benda yang sama. Tetapi peristiwa dalam tu ada makna yang tersirat yang Allah minta kita kaji. Dia takkan bagi tahu, tapi Allah bagi akal pada kita untuk kita fikir apa sebenarnya Allah nak sampaikan pada kita. Tu bagi orang-orang yang berakal, dia fikir. Sebab itu tiap-tiap kali tentang hijrah ini kita akan fikir, kita nak hijrah ke mana lagi? Sebab kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi penghijrahan setelah pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Melainkan yang tinggal ialah jihad dan niat. Jihad yang ini sungguh-sungguh, kesungguhan. Niat, kita punya niat. Jadi seperti mana Al-Fadhil Ustaz Sabran sebutkan, innamal a'malu bin niat. Saya bawakan hadis Nabi SAW. Cuma saya nak fokuskan kepada kita ni memang yang dah duduk dalam majlis ilmu. Takkanlah kita nak bincang lagi, hendaklah kita sembahyang, kita sembahyang dah. Hendaklah kita datang ke majlis ilmu, kita memang datang dah. Benda tu memang kita dah buat. Lainlah kalau kita cerita dekat orang luar. Ya, yang itu kita kena fokus, datang ke masjid, datang ke majlis ilmu. Sebab dia belum buat, tapi kita dah buat. Sebab itu saya nak fokuskan kepada salah satu daripada tiga asas Islam ini. Yang pertama, ni tiap-tiap masjid surau semua ada silibus ni. Yang pertama, akidah. Akan ada ustaz-ustaz yang mengajar bab akidah. Yang kedua, syariat ataupun ibadat. Akan ada ustaz-ustaz yang mengajar bab fiqh ni, halal haram, hukumnya, hukum hakam. Dan yang ketiga, akan ada ustaz yang mengajar bab akhlak ataupun tasawuf. Tasawuf ni nama baru. Nama baru. Yang kita nak tekankan ialah bahagian tasawuf ni, akhlak. Kita ni dua-dua dah okey dah. Akidah, syariat, okey dah, saya ingat. Akidah, kita memang duduk dalam majlis ilmu, kita sembahyang, kita memang bergantung harap dengan Allah. Ibadat kita pun sama, kita sembahyang jaga, sembahyang sunat lagi tambah. Tapi berapa ramai yang jaga akhlak dia? Ada orang yang dia jaga akidah dan ibadah dia, okay? Ada orang dia jaga sembahyang dia. Sembahyang tak pernah tinggal, malah dia bangun pula qiyamul lail. Tapi akhlaknya tak bagus. Akhlaknya dengan masyarakat tak bagus. Hari-hari bergaduh dengan jiran. Hari-hari bergaduh dengan jiran. Hari-hari bergaduh dengan isteri. Hari-hari pukul anak.
Sedangkan bila mana kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahli keluarga baik tak? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang baik dengan ahli keluarganya. Ahlikum ni, kata Nabi SAW, kata muhadithin, ahli ini ialah lebih kepada isterinya. Orang yang paling terbaik ialah orang yang baik dengan isteri dia. Kita ni kadang-kadang, kita syok-syok, abid dah, alim dah, semayang tak tinggal, dahi sampai bengkak-bengkak. Tapi dengan isteri, layan tak bagus. Seolah-olah membuatkan isteri dia sebagai khadam. Nabi pernah tak buat isteri sebagai khadam? Tak. Nabi kalau masuk dalam rumah, Nabi akan bantu isteri dia. Tengok keadaan isterinya sedang mengemas, Nabi tolong kemas. Tak? Kita tuan-tuan, ada kita tolong. Masuk ke dalam rumah, tengok isteri sedang mengemas, kita ada kemas. Belum tahu lagi tu. Sebab apa? Akhlak. Kita bagus dalam ibadat, bagus dah. Balik daripada ni kan? Balik daripada semayang, balik daripada majlis ilmu. Bagus dah. Tapi bila balik ke rumah tengok isteri penat, kita tak tolong. Ustaz Zukri lain lah. Dia tolong isteri dia masak. Masak apa? Kambing, kambing. Daging masak kicap. Subhanallah. Ni satu contoh yang baik kita boleh ambil. Ha, sebab dalam keadaan kita tahu benda tu. Bila Nabi buat, bermakna kita pasti kena ikut. Sebab itu idola kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang baik, mesti kita kena ikut. Jadi yang kita nak hijrah ni, yang kita nak tekan, saya tak nak tekan kita punya semayang sebab semua orang boleh semayang dah. Tapi kita nak berhijrah, lepas ni kena berhijrah hati kita pula. Hati kita ni kena bersihkan sebab kita semayang dah, kita duduk dalam rumah Allah dah, kita duduk dalam majlis ilmu dah, tapi hati kita belum berhijrah lagi. Kita anggap kita bagus. Ini permainan syaitan ni. Kan? Kita dipermainkan oleh syaitan, buat segala-gala macam ibadat tapi dengan manusia kita tak jaga. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran perlu jaga hubungan dengan manusia dan Allah? Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah kita jaga semahyangnya dengan Qurannya, tapi dengan manusia tuan-tuan tengok bagaimana keadaan kita. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili diletakkan dalam kitabnya Penawar Bagi Rezeki. Saya ingat seorang ni pun mengajar bab ni. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, diletakkan pada permulaan itu sifat mazmumah awalnya. Sebelum sifat mazmumah itu anggota zahir, tak apa kita tak bincang yang itu sebab rajanya adalah hati. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Dalam jasad manusia ni, kata Rasulullah, ada seketul daging. Bila baik daging itu, maka seluruhnya akan baik. Bila rosak daging itu, maka seluruhnya akan rosak. Seluruh ni apa? Semualah. Mata kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita. Itulah, kata Nabi, ala wa hiya qalbun. Itulah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati baik, semua baik. Kalau hati tak baik, maka anggota lahir zahir pun takkan baik. Kalau anggota zahir yang lain pun, kalau kita tengok dia buat maksiat, mana mungkin hatinya boleh bersih? Mana mungkin hatinya boleh bersih? Sebab itu berapa ramai orang yang dalam keadaan kita tengok, walaupun saya ni tak tutup aurat ustaz, kata dia kan. Biasa dengar tak? Berapa ramai orang yang sebutkan, ustaz, kami ni walaupun tak tutup aurat, hati kami baik ustaz. Betul ataupun bercanggah dengan hadis Nabi ni? Canggah. Dah kata zahir tak baik, dalam hati confirm tak baik. Cuma dia rasa bahawa diri dia baik saja. Ha? Dah kalau anggota zahir tak baik, maka dalam hati itu menunjukkan bahawa hatinya pun tidak baik. Yang ini sebenarnya yang kita nak kena hijrahkan. Tu, sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Kan? Allah panggil orang-orang yang beriman ke Allah panggil ayyuhan nas? Kenapa Allah tak panggil ayyuhan nas? Kenapa Allah tak panggil wahai manusia, jauhkan kamu daripada sangkaan buruk? Tapi Allah tak sebut ayyuhan nas. Allah sebut wahai orang-orang yang beriman. Sebab kebanyakan orang yang beriman yang ada perasaan ni. Orang yang beriman yang ada sangka buruk pada orang. Betul tak? Bukan sinilah. Tapi kalau tengok tempat-tempat lain di Pasir Bendung sana,
Mana-manalah. Dalam keadaan orang tu memang duduk masjid dah. Tapi bila orang luar datang dalam keadaan tak apa nak, macam orang masjid. Pakaian pun pakaian. Yalah, bang kali mungkin dia baru nak berubah, tak ada lagi jubah, tuan. Macam Ustaz Zukri, Ustaz Sabra punya handsome. Saya tak tahu kenapa kita boleh sama malam ni. Tak pernah pekat pergi. Sama pula color semua. Memang nak disamakan lancaklah. Selama kelabu saja. Nanti hari Khamis pakai jubah pula. Pelangi. Macam mana boleh sama tak tahu. Tapi bila mana kita sebutkan berapa ramai orang yang berprasangka buruk bila mana ada orang yang datang hadirnya dalam keadaan orang ni bukan macam orang yang baik. Kita tengok gitu. Ini mesti nak mencuri ni. Padahal orang tu datang nak sembahyang. Iyalah, pakaian dia tak melambangkan macam dia ni orang yang baik. Pakaian tu tak melambangkan apa-apa lagi. Sebab tu kata Nabi SAW, bila mana kamu ada perasaan zan ni, jangan keluarkan dulu selagi mana belum berlaku benda tu. Tapi Ustaz, dia memang sembahyang sebelah kampung tu. Dia mulalah. Kita dok rasa kalau di sebelah tabung tu mesti nak mencuri tabung tu. Mana tahu dia nak mencuri ke tidak? Padahal mungkin memang tabiatnya memang suka sembahyang sebelah tabung. Pergi mana-mana dia mesti cari tabung dulu. Pasal aku suka sembahyang sebelah tabung. Mungkin nanti rahmat berkat sebelah tabung, duit datang ke aku tu dia kan. Di luar bukan tabung tu. Tapi kita ni orang masjid, orang masjid. Saya nak sebut orang masjid pasal kita memang duduk di masjid. Kita ada perasaan ni. Tengok dia. Ni mesti nak mencuri ni. Padahal dia tak ada perasaan apa pun nak mencuri, tak ada. Ni, hati kita bermasalah kan? Ini kena hijrahkan. Ini sebenarnya yang dikena hijrahkan sebab kita memang orang yang dah beribadat dengan Allah. Tapi bab yang ketiga, bab akhlak, bab tasawuf tadi, kita tak ubah lagi. Wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip keaiban orang, kata Allah. Ayat tadi sambung. Kita suka mencari keaiban orang, tengok. Dan kita tertunggu-tunggu kesalahan dia. Lepas dah nampak kesalahan dia pun sebarkanlah pada orang lain. Sebar. Allah kata apa? Itulah dia dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Dan jangan kamu mengumpat sebahagian kamu yang lain. Tiga Allah pesan dalam surah Al-Hujurat. Jangan sangka buruk, jangan buka aib orang, jangan mengumpat. Ini semua masalah hati ni, tuan. Tiga-tiga ni ada tak pada orang masjid? Ada. Tiga-tiga ni ada tak pada orang yang beribadat? Ada. Tetapi kalaulah kita buat akhlak kita ni, kita corakkan dengan baik, mudah-mudahan ibadat kita lebih canggih daripada sekarang. Lebih canggih tak? Lebih canggih. Sebab hati kita bermasalah. Hati kita ni bermasalah dan hati kita tak cuci dengan bersih. Sebab itu sembahyang kita pun macam tu je, tak ada kesan. Sebab Allah sebutkan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Saya solat, Ustaz. 40 tahun tak pernah tinggal solat. Tapi tak ada benda pun yang boleh mengubah daripada buat maksiat. Dia masih lagi buat maksiat. Sebab apa? Sebab solat dia tak ada kesan. Solat dia macam biasa. Tak ada rasa. Pasal mungkin hati dia bermasalah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Subhanallah. Tuan, kalau Allah sebut dalam Quran, yang dulu depan itu lebih aula, itu lebih utama. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, jiwanya. Kemudian disebut-sebut nama Allah, diingat-ingat nama Tuhan dia, fasalla, kemudian dia solat, barulah solat dia ada pencegahan. Kalau tidak, macam itulah dia sembahyang. Bukan maksudnya lepas ni saya tak suruh sembahyang dah. Hai Haji, tak pergi semayang. Hati belum bersih, Ustaz. Semayanglah dalam masa sama. Belajar juga membersihkan hati tu. Tu sebab kata saya tadi, belajar tentang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang suruh kita buang sifat mazmumah tu. Dia susun dahulu sifat mazmumah pada peringkat awal, baru dia cerita tentang sifat mahmudah, tentang terpuji. Pasal apa? Sebab semua kita ni ada sifat mazmumah. Semua kita ni ada sifat tercela. Sebab tu belajar macam mana cara nak buang sifat mazumah ni, baru masuk sifat mahmudah. Buang sifat mazumah dia panggil takhalli. Dia panggil takhalli, kosongkan hati. Lepas buang, nak masuk sifat mahmudah, dia panggil tahalli. Ha pula, tadi khok. Ni ha. Ha pedas. Tahalli,
maka perhiaskan dengan hati ataupun sifat-sifat mahmudah. Lepas dah hias, baru ditajallikan. Jim pula. Subhanallah. Di tasawuf punya susunan. Cukup cantik. Tu orang yang belajar bab tasawuf ni, dia seronok lah. Dia faham bab tu. Kan? Sebab tak boleh tasawuf. Dia punya sifat mazmumah dengan mahmudah tak boleh sekali. Boleh ke? Mazmumah dengan mahmudah sekali dalam hati. Takkan boleh. Ada ke orang yang dengki tapi dalam masa sama dia zuhud? Ah, tak boleh. Tercengang acik. Macam mana Ustaz? Memang tak boleh. Ada ke orang yang dia kedekut dalam masa sama dia qanaah? Oh, tak boleh juga. Tak boleh. Pasal dia kena buang dulu sifat mazmumah baru masuk sifat mahmudah. Tu, sebab tu dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandi disebutkan banyak kita ni dengki. Berapa ramai dengki kita ni yang duduk dalam majlis ilmu ni, yang duduk dalam masjid sentiasa hari-hari ni, ada dengki ataupun tidak? Ada. Sebab itu perkara ini sangat penting yang untuk kita hijrahkan. Tak payah dengki pada orang dah rugi. Kata Nabi, innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sungguhnya hasad itu, hasad mana apa? Dengki. Hasad tu bahasa Arab. Dengki tu bahasa, kita ambil dua-dua kan? Canggih lagi pada Arab kita. Dia ambil dua-dua. Sungguhnya dengki itu boleh memakan kebaikan kita yang lalu. Rugilah kita duduk cik, duduk dalam majlis ilmu ni. Balikkan kita dengki pada orang. Pahala ni semua, semua pergi dekat dia. Rugilah. Rugi, penat duduk je kita. Ni yang maksud Nabi ni. Kan? Ini kadang orang perempuan dia suka. Orang perempuan yang ada lebih sikit perasaan ni. Orang lelaki dia tak heran sangat. Sebab dia tak tengok orang lelaki tu macam mana. Tapi kalau orang perempuan dia suka tengok daripada atas rambut sampai kaki bawah. Lepas tu dia komen lah, dia kritik. Tengok-tengok tu. Tudung tak kena langsung dengan kasut je. Yalah tu. Kan? Kadang-kadang kita suka komen orang. Pergi kenduri kahwin, komen juga. Apa makanan tak sedap langsung, komen juga. Kita ni suka komen orang tu kan? Cuba biar je. Tak apalah, itu saja yang dia boleh sembahkan pada kita, terimalah. Kadang-kadang kita nak kahwinkan anak, tengok anak orang lain kemahnya sampai 5. Kita dulu kahwinkan anak 4 saja, dengki dah pada orang. Macam mana pula kemah dia boleh banyak pada aku tu? Biarlah rezeki dia. Tapi kita tak boleh, kita dengki tu. Ada orang anak dia, ada orang anak dia SPM bagus, semua A. Kita anak tak apa bagus sangat. Dia pun cerita, alhamdulillah anak saya semua A. Dalam hati kita, celaka betul dia ni. Kita rasa dengki pada dia tu. Padahal kita orang masjid kan? Padahal kita sembahyang kan? Kenapa tak boleh hilang benda ni? Sebab itu benda ni yang kena hijrahkan. Kita sembahyang bagus dah tuan-tuan. Sembahyang bagus dah hari-hari dalam masjid. 5 waktu ni, 5 waktu dalam masjid. Tambah pula qabliyah ba'diyah. Malam pula tambah qiyamul lail. Pagi pula baca Quran. Tapi tak hilang kita punya sifat mazmumah ni. Takabur jangan cerita lah, lagi hilang. Takabur ni dalam hati kita ni cukup banyak. Takabur ni juga dia punya punca yang paling besar sekali. Dan sebab takaburlah iblis dikeluarkan daripada syurga. Subhanallah. Macam mana kita nak masuk syurga ni? Tu sebab dia kata apa? Kata Allah, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tak mahu sujud kepada penciptaan aku? Nabi Adam alaihi salam. A'astakbarta am kunta minal 'alin? Allah tanya. Adakah kamu merasakan kamu ni takabur ataupun kamu rasa kamu ni tinggi? Dia tahu Allah tu maha tinggi. Dia takkan sebut dia tu tinggi. Tapi sebab takabur tu ada pada dia. Qala ana khairun minhu, kata dia. Aku ni baik lagi pada dia. Tuan-tuan biasa sebut tak? Biasa tak dengar orang sebut gitu? Aku baik lagi pada dia. Biasa dengar kan? Dia telah pinjam kata-kata iblis. Dia telah pinjam. Iblis sebut pada Allah begitu. Ana khairun minhu. Aku baik lagi pada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Subhanallah. Tuan-tuan, sayang tuan-tuan, kita ni orang masjid dah bagus dah, jalan kita betul dah. Kita tak cerita orang luar pasal kita bukan ceramah dekat orang luar. Tuan-tuan lah nanti jumpa orang luar, pergi ceramah orang luar pula.
Kan? Masing-masing buat kerja masing-masing, selamat semua insya-Allah. Tapi ustaz je buat penatlah ustaz. Nak pula Ustaz Zokri dia buat penuh. Ustaz Sabran lagi lah, TV saja panggil dia. Kan? Ha. Jadi dalam keadaan begini, kalaulah masing-masing buat kerja masing-masing, tak payah susah-susah pergi ambil keluarga orang lain. Keluarga kita je. Dakwah keluarga kita tu. Balik rumah, panggil isteri, panggil anak-anak, mari sini jap. Abah nak cakap sikit tadi. Tadi di masjid, ustaz ada cerita kan tentang akhlak. Dia pun cerita, subhanallah. Ini satu dakwah sebenarnya yang Nabi tunjukkan pada permulaan dakwah. 3 tahun yang awal, dakwah secara tersembunyi ataupun senyap-senyap. Itulah dia. Dakwah dengan keluarga dulu. Kita tak sibuk dakwah orang luar dulu. Keluarga orang tu didakwahnya. Anak orang tu didakwahnya. Anak dia sendiri dia lupa nak tengok. Ni bahaya kita. Kan? Jadi takabur kena buang. Dalam takabur ada pula ujub, ada pula riak. Tuan-tuan jangan salah guna . Takabur dengan riak. Kadang orang sebut takabur. Takabur disebutkan pula dengan ibadat di kepada Allah. Tak boleh, itu salah kegunaan. Takabur dia banyak merujuk kepada bab duniawi. Bab ibadat dia banyak rujuk kepada riak. Kan? Jadi kalau orang tengok, awak ni macam sombong je dengan ibadat awak. Itu tak betul. Riak kena panggil. Awak ni riak ni dengan ibadat awak. Baru betul. Sebab takabur dia biasanya tengok. Tengok rumah saya. Besar tak? Itu takabur. Rumah saya 4 tingkat. Tapi rumah saya paling bawah. Rupanya flat tuan. Okey tu ada rumah juga. Okey tu orang lain tak ada rumah, dia ada rumah. Tapi dia takabur tu. Takabur dengan bab duniawi. Tengok kereta saya besar. Saya daripada tadi tengok kereta Ustaz Sabran. Di luar tu. Besar sungguh. Subhanallah. Minta-minta saya pun dapat jugalah. Alhamdulillah. Ada orang amin kan. Tapi kalau bab riak, dia mesti rujuk kepada ibadat. Lepas semayang, dia pun cerita pasal orang. Aku semalam. Qiyam mulai. 11 rakaat. Dia cerita gitu betul. Semalam, aku qiyam mulai 11 rakaat. Tapi aku baca pendek-pendek je. Dia nak cerita pada orang yang dia tu beribadat. Minggu lepas, hari Jumaat, aku ada bagi dekat madrasah Al-Ikhwan. 100. Dia cerita tak ibadat tu pada orang? Itu riak, tu bukan takabur. Jadi dua ni, ada tak pada kita? Ada tuan-tuan. Ujub lagi ada dalam diri kita. Ya Allah, sebenarnya semua ada dalam diri kita ni. Sebab tu kalau kita tapis, kita nak hijrah benda tu, hijrah hati dulu. Daripada hijrah hati tu akan berubah menjadi kita punya ibadat, akan rasa seronok, dia akan rasa manis tuan-tuan. Semayang kita ni, kita tuan-tuan, siapa yang di antara kita ni yang pernah rasa halawatul ibadah? Rasa manis dalam ibadah? Jarang dapat kan? Melainkan di Mekah lah. Itu pun tak faham. Imam tu cuba. Tuan-tuan menangis dia. Apa hal menangis cik? Entahlah ustaz. Imam tu nangis, saya nangis lah kata dia. Ingatkan dia faham. Rupanya tak faham dah. Sebab kita tak ada, hati kita ni tak bersih. Sebab tu kita tak rasa halawatul ibadah ni. Bila hati bersih, tuan-tuan, lepas semayang, tuan-tuan nak semayang lagi. Lepas semayang, tuan-tuan nak semayang lagi. Sebab ketika itulah, dalam keadaan hati kita bersih, kita hanya connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat, itulah permulaan untuk kita berhijrah. Bukan dengan sebab ibadah kita yang banyak, tapi mulakan dengan akhlak kita dulu. Mudah-mudahan itulah yang akan menyebabkan kita akan menjadi penghijrahan yang sebenarnya. Wallahu'alam. Alhamdulillah tuan-tuan, padat, ringkas, tepat, melekat. Tangkat tekak memang padat. Bila sebut pasal hati, saya teringat satu lagu. Dah masuk dah. Tanya sama hati, apakah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Bila berjauhan, apa nak dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. Tuan-tuan, ni lagu zaman bila? Zaman mak-mak dengan ayah-ayah ha? Saya tak buka lagu Hakim and the Magistrate. Tak boleh lagu tu. Lagu ni zaman mak-mak ayah pakai C70. Ayah balik ni anak kita tahu. Sekarang semua dok pakai Superbike. Allah ma'ai. Beza dengan dulu kita, ibu bapa terahmati Allah SWT. Sebab tu bila sebut pasal hati, semua bermula dengan hati. Hati-hatilah kita. Ha, tuan-tuan. Mula dengan hati, maka berhati-hatilah.
kita. Sebab kita ni hati lain-lain. Sebab dia tersembunyi. Seperti mana surahnya? Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Ada tak dalam surah disebutkan ikhlas? Wadduha sebut. Wadduha. Wallaini idha saja. Surah kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Ikhlas. Tang mana nak Allah sebut buat ikhlas? Tak nak sebut. Maka bermulanya ikhlas itu dia cepat dia tersembunyi di dalam hati pun. Sebab kita tak tahu siapa. Sebab tu Ustaz Izmir sebab apa? Bermulalah dengan hati. Saya nak masuk cerita panjang. Tak apa. Saya bagi tang Ustaz Sabran. Jadi saya masuk lagi lagu. Okay? InsyaAllah. Kita kena ada lagu bawa irama. Belum lagi masuk Roma irama. Ini kita masuk buat lagu tu. InsyaAllah. Ustaz Sabran, kita tengok. Bila orang berhijrah ni, pasti ada kelebihan. Pasti ada hikmah. Ada orang dia berhijrah dari Selayang ke Batu Kih. Macam saya lah. Selayang batu ke Batu Kih. Apa hikmahnya? Hikmahnya perayaan 3 kali. Yang pertama Aidul Fitri. Yang kedua Aidul Adha. Yang besar-besar. Yang ketiga? Tak payah sebut. Tuan-tuan, jadi isu dah. Saya pula lagi. Jadi masalah. Sebab tu, 3 perayaan tempat saya. Saya suka. Diorang datang memang saya suka. Orang kata, Ustaz, ada saudara mara. Ramai datang. Tapi tak singgah rumah. Singgah tepi jalan je. Duk parking. Sebab tu, hijrah kita, Ustaz Sabran dulu disebut nenda dia daripada Jawa pergi dekat Kampung Baru. Lepas tu, dia pergi mana pergi. Semua akan berhijrah. Tapi nak tahu apa kelebihan tang hijrah ni. Kat mana kita hijrah? Apa yang kita dapat? Apa hikmahnya Ustaz? InsyaAllah. Tawihkan Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zukri. Yang dimulakan Ustaz Izmir. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut tentang hikmah dan kelebihan orang berhijrah. Saya boleh simpulkan 2 benda lah. Yang pertama, kelebihan dia sesama manusia. Bila dia hijrah daripada tak baik kepada baik, sudah pastilah mendapat kasih sayang manusia. Orang lebih suka kalau kita pandai bercakap lembut. Orang lebih suka kalau kita pandai manis mulut. Orang lebih suka kalau kita senyum. Dan sememangnya itu dituntut di dalam Islam. Kata Nabi SAW, khairukum man yurja khairahu wa yu'min syarruhu. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang orang lain berharapkan kebaikan dia dan orang lain berasa aman daripada kejahatan dia. Nak tahu kita ni baik ke tidak? Kita ada orang suka, kita tak ada orang sedih. Itu tanda kita ni baik. Maksudnya kita tak perlu berhijrah lah kalau orang dah suka tu. Kan? Kalau kita pindah daripada Madrasah Ikhwan pergi ke Batu Kih macam Ustaz Zukri, orang sedih. Alah, hai dah, tak ada orang. Itu tandanya memang baik. Jangan terbalik pula. Bila dia ada, orang kata, alah, habislah, habis, rosak program, habis. Dia datang. Kalau dia tak ada, orang tumbang kambing. Alhamdulillah Ustaz, jemput datang. Pasal apa? Kita buat doa selamat. Dia dah tak ada dah, kita tumbang kambing. Jadi nak tahu kelebihan orang yang berhijrah ni, maksudnya dia mendapat kasih sayang manusia. Orang suka. Kalau di pejabat pun baik, dalam kejiranan pun baik, dalam suasana bermasyarakat, orang sayang. Sebab dia berhijrah ke arah yang lebih baik. Terutama. Yang kedua, dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastilah mendapat tempat yang terbaik. Sebagaimana Ustaz Zukri sebut tentang hati, hijrah, akhlak. Nabi SAW juga sebut, orang yang paling baik, orang yang paling dekat dengan aku di padang, di dalam syurga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi sebut, ana za'im bi baitil a'lal jannah liman hassana khuluqah. Aku jamin untuk kalian mendapat rumah di syurga yang paling tinggi, orang yang paling baik akhlak dia. Gitu. Kan? Kita dapat syurga ni sebab hanya boleh ubah akhlak kita daripada tak baik kepada baik. Nak tengok akhlak kita baik tak baik, tengok kita naik motor dengan naik kereta. Dia automatically boleh bertukar. Dia suruh nampak slow je. Ambil wuduk pun alah, slow je. Bila dia dapat pegang steering kereta, lambat sikit ten, lambat sikit on, kan? Dapat naik motor, dia kira potong orang je. Dia tak kira orang dah, kan?
Dia lupa kopiah ada buat balik surau. Dia tak jadi ya surau, tak surau. Dia rap langgar. Lampu merah langgar. Ustaz pun dia langgar. Ini baru ni raya tuan-tuan. Allahuakbar. Saya rasa peristiwa yang paling hitam lah. Sebab balik Kuala Kangsar 9 jam. Saya ingatkan nak balik Pantai Timur. Tengok panjang MRT tu memang jam nak pergi Pantai Timur. Saya punya berzikir seronoknya atas kereta tu. Alhamdulillah balik Ipoh. Terang jalan. Sekali sampai 90, ninja. KL 90, 3 jam. KL Tanjung Malim, 3 jam. Daripada Tanjung Malim sampai Kuala Kangsar lagi 6 jam. Nak cerita, yalah itu nak cerita. Maksudnya jalan nak berhijrah tu memang begitulah tuan-tuan. Baik. Alakulihal. Bila kita bersama dengan Allah, nak cerita tadi ni, bila tengok orang jam ni, orang hilang pertimbangan, orang masuk lane kiri. Sedangkan kalau dia boleh duduk betul, kan sebenarnya dia mengundang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebahagian daripada saddu zara'i, meletakkan diri orang lain di dalam risiko boleh dapat dosa. Tapi kalau kita duduk betul ikut line, kan orang pun sayang, kita pun dapat pahala. Orang kata, tanya ustaz, apa hukum langgar lampu merah ni? Dia boleh berubah-ubah. Hukum ni dia ada lima. Dia ada wajib, dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada harus, dia ada makruh, dia ada haram. Semua benda boleh jadi lima. Ada orang kata, ustaz, apakah hukumnya langgar lampu merah? Langgar lampu merah di waktu tengah memang ramai orang, maka hukumnya haram berdosa. Dapat dosa. Walaupun dia kata, ni lampu ni bukan hukum Allah, ni hukum manusia. Tapi di saat dia meletakkan diri orang dalam bahaya, maka dia telah berdosa. Dipanggil saddu zara'i, menghilangkan mudarat. Begitu. Tapi lampu merah, dia langgar lampu merah boleh jadi wajib. Kalau dia bawa ambulan. Dia bawa ambulan, orang tengah sakit jantung, dia duduk situ. Woi, yuk, jalan. Kan orang nak cepat nak mati ni. Taat lampu merah ke lebih penting, menjaga nyawa lebih penting. Daruriyatul khamsah tu menjaga nyawa lebih penting, dia zoom terus pergi. Ada orang kata, ustaz, apakah hukumnya driver ambulan tu dia nak bawa pesakit tapi sebenarnya bukan nak bawa pesakit sangat sebab nak sarapan pagi, lapar katanya. Kan, dia pasang siren, zoom pergi sarapan. Tapi pasang siren, itu bukan haram je, itu haram jadah katanya. Ada ke pasang siren sebab nak makan isi lemak? Sama juga dengan rokok. Ada orang tanya, ustaz, apakah hukum rokok? Rokok ni dia ada lima juga. Dia boleh jadi haram, dia boleh jadi wajib. Ustaz, PM tepi ustaz, tang wajib je. Rokok boleh jadi wajib kalau dah disahkan oleh doktor. Doktor kata, encik ni memang kena merokok sampai kiamat. Kalau encik tak merokok, memang mati. Maka surat keluar, wajib rokok. Maka masa tu rokok jadi wajib. Tapi nak sampaikan ke rokok wajib tu, banyak haram dah masuk lah. Baru sampai ke wajib tu, dia dah tak boleh berhenti dah, sebab dia memang kena hidup dengan rokok. Ada orang tanya, ustaz, saya ni driver bus, saya memang nak kena rokok, kalau tidak saya mengantuk. Memandangkan dia bawa 40 passenger belakang, maka dia kena isap rokok. Mengisap rokok ketika itu dah jadi harus, sebab dia nak sampai on time, nak bawa, nak menyelamatkan 40 nyawa, bahkan boleh jadi wajib. Ustaz, kalau satu sebatang tak cukup ustaz, saya cakap, siapa suruh sebatang? Sekotak terus, cucuh sebanyak ni. Pasang banyak terus. Lampu bas tu dengan asap rokok tu sama naik je, menerak cerah dia. Cucuh terus. Pasal dia telah membawa aulawiat yang lebih besar, iaitu menyelamatkan nyawa, berbanding dia tertidur bawa bas. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk berhijrah, pertama untuk mendapat pandangan manusia. Yang kedua untuk mendapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyak cerita bab orang yang terbaik, Allah berikan nikmat yang hebat. Lebih-lebih lagi saya harapkan tuan-tuan, lepas daripadalah kita cerita hijrah ni, kita nak sambut hijrah ni 1441 minggu depan. Tapi jarang kita nak merancang kita nak jadi apa. Saya mungkinlah bagi beberapa tips apa benda yang kita nak fokuskan. Pertama, fokus hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dengan Nabi ni jarang rasa macam jauh sangat. Sedangkan Nabi ni hari-hari ingat ke kita. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, Nabi kata, aku rindukan saudaraku. Sahabat pun terpinga-pinga. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Kan kita ni sama-sama. Kita perang sama-sama, susah sama, tidur sama, baring sama.
Siapa lagi saudaramu? Nabi kata, aku korang ni semua sahabat, lain treatment dia. Aku rindukan saudara aku, orang yang tak pernah tengok, tak pernah jumpa, tapi kadar ingatannya kepada aku, subhanallah, tinggi. Sebelum kita nak ingat Nabi, Nabi dah sediakan reward untuk kita yang ingat ke Nabi. Tapi sayang kalau kita tak ingat ke Nabi. Selawatnya kurang, kisah ke Nabinya kurang, buku pasal Nabi tak ada di rumah. Buku pasal apa ada rumah? Chicken soup for the soul. Poor dad, rich dad. Bagaimana mengejar kebebasan kewangan sebelum umur 50. Cerita falsafah barat semua penuh di rak buku. Pasal Nabi tak ada, Rahik Al-Maktumnya tak ada, Syama'il Muhammadiyahnya tak ada, Riyadus Salihinnya tak ada, Sahih Bukhari apatah lagi. Kita nak jumpa Nabi di padang mahsyar ni bukan macam semudah nak jumpa Ustaz Izmir. Ustaz Izmir jemput, dia datang. Ustaz Zubri pun datang, dia sanggup cancel tempat lain sebab nak datang madrasah Ihram. Kita nak jumpa imam, ada imam ada senang. Imam lepas isyak jumpa imam. Untuk apa jumpa? Saya ada masalah rumah tangga sikit, minta imam konsult. Boleh? Tapi nak jumpa Nabi di padang mahsyar tidak semudah itu. Kata Nabi, sebelum kita boleh mengorak langkah, kita kena jawab 4 soalan. La tazula qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu 'anil arba'ah. Kaki manusia tidak boleh berganjak di padang mahsyar melainkan kena tanya 4 soalan. Soalan tu saya tak nak kupas, tapi baru boleh melangkah. Melangkah tu nak cari Nabi, belum boleh terus jumpa Nabi. Dia punya sekuen dia, turutan dia pertama cari Nabi Nuh. Kita jumpa Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, kau pernah selamatkan manusia di dunia dulu dengan buat bahtera yang besar. Boleh tak hari ni kau buat bantuan pada kami? Nuh kata apa? Ana nafsi, nafsi, aku diri aku, diri aku. Cari Nabi lain. Berasak-rasak, berimpit-rimpit. Ada yang mukibban ala wajihi, yang mukanya terhempap ke bumi, naik balik, berenang-renang dengan peluh sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau digelar Khalilullah, kekasih Allah. Boleh tidak kau tolong syafaatkan kami? Ibrahim pun kata, tak boleh. Ana nafsi, nafsi, aku diri aku, diri aku. Cari Nabi lain. Cari Nabi Musa pun Nabi Musa kata nafsi. Cari Nabi Isa pun kata Nabi Isa nafsi. Hanya seorang je boleh bagi syafaat pada kita, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah kita pada tahun ini, letak satu target paling kurang. Hari-hari mesti kita kena kisah dan cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, siapa pernah pergi umrah cium Hajar Aswad? Siapa pernah cium Hajar Aswad? Boleh saya tengok? Cium Hajar Aswad. Muslimat? Muslimin? Muslimat, Ustaz Zuri kata cium isteri, suami, ya. Saya pernah bawa satu jemaah, kebetulan dia sarjan polis. Misai dia tebal, tuan-tuan. Sebiji, tak, panjang sikit daripada abang. Dia minum teh tarik, tuan-tuan, berenang misai macam ikan keli. Cakap, Jun, astagfirullah. Apa Ustaz? Berenang-renang. Bila habis teh tarik, kuncup misai dia. Tambah air mesti berenang. Saya cakap sajian, dia ingat lepas tahlul kang, tahlul ni saya sikit kot lah. Eh jangan Ustaz, ni saya sikit makan katanya. Menutup sampai bibir bawah tutup. Lepas habis tahlul, saya cakap Ustaz Haji sajian, kita balik hotel lah, penat. Oh Ustaz, saya nak cium Hajar Aswad. Saya memang datang nak cium Hajar Aswad. Eh kita balik hotel dulu, penat ni. Tak apa Ustaz, Ustaz bawa jemaah muslimat, saya pergi. Saya sajian. Dia kata dia sajian, saya cakap silakan sajian. Itu haji tu Kaabah, Hajar Aswad lampu hijau, itu Hajar Aswad tegak je saja. Cium. Saya bawa dulu kan jumpa di lobi hotel. Ni nak cerita nak jumpa Nabi, kita bayangkan nak cium Hajar Aswad. Sampai saya di lobi hotel, dah ada dah saja. Ai. Hebat saja. Memang saja. Dia kata memang bab rempuh ni serahkan pada saya saja. Saya ingat dia boleh merempuh orang sekejap sampai. Sebab saya bawa jemaah muslimat tergedik-gedik. Allah, hai. Macam-macam handbag ada. Beg baju, beg ubat, slipper pun beg juga. Ajah dah kat luar ni, beg tu turun kan pakai slipper. Tak, diikat. Takut hilang. Okay. Saja dah cium ke? Cium apa Ustaz? Bukan Hajar Aswad yang saya cium. Ustaz main cakap tegak aja, saya pun pergi tegak. Bukan Hajar Aswad yang saya cium. Ketiak negro yang saya cium. Marah dia. Maksudnya tak mudah nak cium Hajar Aswad ni. Ada satu jemaah tu daripada Sabak Bernam, orang Jawa. Tapi saya tak boleh cakap Jawa kan dia, dia pun boleh cakap Jawa. Saya cakap saya Jawa-Jawa sikit. kan? Jauh dah, 4 keturunan. Tak dapat nak cakap Jawa dah. Kecil je orang dia.
dia nak cium memang susah, tapi disebabkan dia duduk di situ, tiba-tiba azan dan qomat, di saat qomat itu dia betul-betul Allahu Akbar depan Hajar Aswad. Dia dengan Hajar Aswad tu memang selangkah cium. Lepas salam pertama, dia confident tu. Lepas salam pertama, gelap, blackout. Dia punya menangis. Dia kata, orang kampung dia kata, kalau nampak Kaabah, kalau tak nampak Kaabah, lepas nampak, Allah laknat. Dia menangis. Lepas salam kedua, cerah balik. Rupa-rupanya, dia telah diganggang oleh seorang negro. Gelap. Dalam kain lelang. Dia kata, kurang hajab betul. Dia ingat aku ni tak bayar zakat. Dia langkahnya kawan tu. Bukan langkah, serkup terus duduk dalam tu. Imam tu bagi salam, assalam. Orang dah melompat nak cium Hajar Aswad. Satu batu yang statik duduk diam. Orang berkerumun. Itu belum cerita semua yang di Mekah nak cium. Baru sebahagian kecil dia nak cium. Itu pun susah dah. Nak jumpa Nabi di Padang Mahsyar lagi susah. Sebab tu saya katakan, hijrah tahun ini, kita nak pertama hijrah dan hikmahnya dengan manusia mesti mau baik. Yang kedua, kita nak dapat reward di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita nak hikmahnya, kita boleh design hikmah kita hijrah pada tahun ini. Biarlah kita dengan Nabi lebih akrab berbanding tahun sudah. Kita dengan Nabi, biar sebelum kita nak cari Nabi, Nabi kata, tunggu semua. Aku nak jumpa Ustaz Zukri. Zukri mana Zukri? Kita tak payah cerita Nabi panggil. Kita cerita YB datang pun kembang semangkuk dah. Ustaz, meh? Terus ni. YB panggil, suruh duduk sebelah dia. Ustaz, bukan nak cakap apa. Ustaz main bapak dengan saya dulu, kaki pancing sama-sama. Kaki pancing macam ni. Oh, ya tak ya? Kita YB panggil pun dah kembang semangkuk dah. Bayangkan kalau Nabi panggil, tunggu. Meh datang. Mudah-mudahan dengan hikmah yang kita nak capai dengan manusia, dengan Allah, dengan Rasulullah, dapat sama-sama kita letakkan dalam hati. Betul-betul kita internalisekan, masuk dalam hati. Letakkan dalam tindakan. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang berrahmati Allah. Cukup padat tuan-tuan panelis kita. Luar biasa. Moderator pun harap-harap luar daripada biasa. Alhamdulillah. Saya teringat dengan soalan yang berikut ni, ibu-ibu yang berrahmati Allah. Saya teringat satu kisah. Saya pergi di Aeon Jasco Kepong. Ke atas tu. Aeon Jasco Kepong kan. Dekat ada, ke atas dia ada 3GV Cinema. Betul tak? Mak tak tengok wayang ke? Tak tengok. Saya tak tengok wayang. Wah, lain macam. Saya beli tiket wayang. Nak tengok cerita Fast and Furious. Seven. Bukan Fast and Furious. Sebab saya minat Dominic Toretto. Sebab kepala dia botak. Wah, Tuhan terahmati Allah. Saya beli saja tiket wayang tu, azan pukul 7.25. Saya punya tiket wayang 7.50. Maka saya beli saja, saya pergi cari surau kat Aeon tu. Cari-cari tu, 6 azan, saya pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis saya azan, saya pun tunggulah orang untuk jemaah dengan saya. Saya duduk, habis saya solat, lepas tu saya duduklah tunggu sekejap. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dapat jemaah. Rugi kita semayang single. No. Bahasa Inggeris lah macam Ustaz Izmir sebut tadi kan. Jamak lah. Kita jamak tuan-tuan. Kalau ke Melayu kita sebut Gostan. Orang putih kita sebut Gostan. Kita Gostan. Teruih. Gostan. Apa tu bahasa tu Ustaz? Nah, go ahead Gostan. Piramli sebut. Maka saya pun masuklah kat dalam surau tu. Masya Allah. Tabarakallah. Masuk. Tunggu jemaah datang. Alhamdulillah. Makbul doa saya. Terbukanya pintu surau. Oh, macam cerita drama. Macam Resident Evil. Buka-buka saja. Alhamdulillah. Yang datang tu luar biasa. Rambut dia sebelah tak ada, sebelah ada. Orang tua sebut, kalau nak tengok betul tak betul, pandang celah kangkang. Kangkang, lepas tu ke belakang macam ni kan. Tengok dia jejak tanah ke tak jejak tanah. Dia ambil saja wuduk. Saya tunggu di ikhomat sebab saya nak jadi imam. Tapi saya tak pakai jubah. Kalau pakai jubah, tengok wayang tang mana. Maka saya pun tunggulah. Lah, dia ambil uduk, duduk sebelah saya. Hai, mamat ni apa hal ni? Nak aku tengok celah kangkang lagi ke apa ni? Seram ni, bulu rumah naik. Sekali saya pun dah lambat dah ni, pukul 7.30. Dah azan 7.30, 7.35, saya pun azan. Saya pun ikhoma. Allahu Akbar, insyadu ala ilaha illallah. Tuan-tuan, ibu-ibu antara rahmati Allah. Rupanya, nak jadi imam tu siapa?
Rambut yang sebelah tak ada tu. Dia tunggu saya ikomat. Ui, power tuan-tuan. Adalah satu jemaah tu datang. Saya ingat nak semayang sebelah dia. Lepas tu jemaah datang. Ustaz, sekali kita sekali bang. Kita sekali jemaah, okey. Dia duduk depan, dia pandang belakang. Sauf. Sau sufu fakum fa inna taswiyata sufufi min tamami solah. Ui, kau perli aku ke apa? Duk rambut tak ada, duk cakap bahasa Arab. Solat maghrib tu. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap dia baca. Ui, sedap dengan tak perkena rambut. Lagi dua kali saya nak buat tengok celah kangkang tu. Tetap tanah ke tak jejak orang ni tuan-tuan. Habis saja dia dah. Habis saja waladdallin. Amin. Tengok pakaian dia confirm inna atau inna kalau kau Ustaz. Itu ayat kita sampai 75 tahun. Yang kedua kulhu wallah. Ha. Kalau nak lain sikit wal wal as. Ha, itu saja. Lah dia baca apa tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Ui, dia baca macam tu. Dia berarti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedap tuan-tuan. Saya tak marah dia baca surah tu. Masalah tiket wayang saya 7.50. Dia baca dok surah panjang kenapa? Nak beli popcorn lagi. Dia baca sampai bami ayi ala irabbikuma tukadziban. Langsung hilang khusyuk. Tersentuh Ustaz Izmir kata, itulah solat yang tidak ada kesan. Tiket wayang 7.50. Masya Allah, tabarakallah. Habis selesai saya kata, assalamualaikum ya Syekh, kaifahan? Alhamdulillah akhir. Anta dulu macam pernah belajar Quran. Suara sedap, baca pun sedap. Anta dulu belajar mana? Ana dulu belajar Mahat Tahfiz. Wah, wow, tuan-tuan. Rambut sebelah tak ada tu. Kenapa rambut sebelah tak ada, sebelah ada saya sebut? Ustaz, saya dekat Mahat Tahfiz baru hafal 6 juzuk. Sebab tu rambut sebelah tak ada. Kalau 30 juzuk, semua rambut tak ada, dia sebut Ustaz. Oh, Masya Allah. Maka nak sebut walaupun dia keluar daripada tempatnya dia belajar, istiqomah dia baca Al-Quran sentiasa dalam hati. Dia hafal Quran, dia ingat 6 juzuk tu lagi. Saya ingat lagi Ustaz. Cuma saya bila keluar ni ada terkejut budaya sikit. Sebab tu saya jadi sebelah ada, sebelah tak ada. Jangan saya pula jadi sebelah seberan ada, sebelah tak ada lagi. Haa, tuan-tuan, ibu-ibu, terahmati Allah. Maka nak disebutkan istiqamah ni tak semestinya dengan pakaian. Istiqamah ni tak semestinya dengan sorban. Istiqamah ni tak semestinya dengan apa jual keluaran yang daripada pengeluaran diri kita. Tapi istiqamah itu bagaimana untuk kita ketalkan momentum sampai bila akhir hayat kita, kita dapat lagi duk baca Quran. Kita dapat lagi solat jemaah. Kita dapat dalam majlis ilmu. Bukannya mudah. Macam kita nak solat subuh, kunci jam 5.30. Betul Ustaz Sabran? 5.30. Bunyi saja jam, kita akan matikan untuk sambung 5 minit. Betul? Siapa buat? Saya selalu buat. Sebab tu saya cerita. Lah saya kunci 5 minit, tiba-tiba saya nak bangun lagi 5 minit, jadi 50 minit. Maknanya 6.30 baru saya bangun. Itu namanya subuh syahid. Kalau sebelumnya azan berkumandang, subuh ayam. Kalau di hujung-hujung waktu, subuh pandai. Maka nak sebut Ustaz, nak istiqomah ni bukan mudah lah. Kalau tak ada kekuatan fizikal dan mental, takut-takut iman ni Nabi sebut, turun naik. Macam mana nak kekalkan momentum Ustaz? Supaya handsome macam Ustaz Sabran, supaya kekal istiqomahnya dalam kita melakukan ketaatan. Wallahu a'lam. Tafadhal mashkurah Ustaz Izmir Haris. Oh, ini Ustaz. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Terima kasih Adinda moderator, Ustaz Zukri, hormati Ustaz Sabran, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila bicarakan tentang istiqamah, sebut senang, tapi nak buat subhanallah susah istiqamah ni. Sebab kadang istiqamah ni dia 3 hari je. Lepas tu habis. Hilang.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kadar kemampuan kamu. Dalam keadaan bukan maksudnya kejap takwa, kejap tak takwa, tak. Takwalah selalu sampai mati bertakwa. Sampai kita mati, kita mesti jadi orang bertakwa. Tapi maksud takwa di sini sekadar yang kita mampu, kita buat amalan sekadar yang kita mampu aja. Kadang-kadang kita jadi semangat bila mana kita dengar kuliah. Ceramah. Kita kalau ceramah bab sedekah, seminggu tu dia akan sedekah aja. Sebab waktu tu dia punya semangat nak sedekah, sedekah, sedekah. Sebab ustaz cerita pasal sedekah, ganjaran sedekah pun banyak, besok dia sedekah RM10. Setiap kali pergi masjid RM10. Setiap kali pergi masjid RM10. Tapi dah lama tak datang masjid, lupa. Kejap je. Sebab itu nakkan istiqamah, dia kena datangkan kehadiran hati kita ni untuk selalu dengar bab-bab ni. Baru dia boleh datang istiqamah. Sebab apa? Bila mana orang dengar cerita pasal kiamat, cerita pasal mati, dia takut. Betul tak? Kalau hari ni, kalau forum kita tajuk ni bab kiamat, saya ingat semua orang tunduk, takut. Tapi balik kang, buka TV, cerita Ramli pula. Alamak. Kan? Jadi yang tadi tu nanti, bab kiamat, bab dajjal, mati tu semua hilang dah. Tapi bila kita datang balik besok, dia akan ingat balik. Datang balik ke kuliah, datang balik masjid, kita ceritakan balik bab mati, dia akan ada balik benda tu. Perasaan tu akan ada balik. Sama dengan amalan ni. Amalan ni yang kalau kata kita nak istiqamah, walaupun benda tu susah, dia kena hadirkan diri kita pada tempat-tempat yang jenis dia macam ni. Ada majlis ilmu. Kurang-kurangnya kalau tak datang, tak sempat pun datang, dekat internet banyak dah YouTube tuan. Tapi saya tak sarankan untuk belajar di YouTube saja. Tuan-tuan pun dah mentang ustaz kata belajar YouTube, YouTube je lepas ni. YouTube ni kadang-kadang untuk menambahkan sedikit kita punya masa di luar sana. Yang mungkin bukan masa di masjid ataupun di surau ada kuliah. Contohnya waktu pagi tak ada kuliah, dia boleh dengar YouTube di rumah. Dengarlah, tak ada masalah. Time masjid buat kuliah, time masjid buat ceramah, datang. Yang tu betul. Ini YouTube saja. Nanti korang tanya ni, awak dapat mana dalil ni? Di YouTube sahaja tadi. Dalil tu tak kuat kalau dengar di YouTube. So tu orang nak istiqamah, walaupun dalam keadaan dia buat sedikit. Satu kata Nabi SAW, Allah paling suka orang yang mengamalkan sesuatu amalan walaupun dalam keadaan sedikit. Tapi berterusan. Terus. Sedekah contohnya kan. Dia tak boleh nak sedekah banyak. Tapi dia tiap-tiap kali datang masjid, dia mesti bagi. Walaupun tak banyak, singgit je. Itulah yang dia bagi masa 1967 pun, singgit juga. 1977, singgit juga. 1987, singgit juga. 1997 singgit juga, 2007 singgit juga, 2017 singgit juga. Tak berubah tu. Tapi dia istiqamah kan? Itu sebenarnya Allah nak tengok. Dia sentiasa buat, walaupun sedikit dia buat. Dan orang yang istiqamah ni, dia mesti buat apa yang Allah suruh. Allah sebut dalam surah Hud. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu dengan apa yang aku telah perintahkan pada kamu. Ya Allah perintahkan apa? Kebaikan. Allah perintahkan kita buat baik, maka buat baik. Maka itu juga dikira sebagai istiqamah. Walaupun kadang-kadang kita, ustaz, nak istiqamah ni kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada, ustaz. Sebab istiqamah ni dia satu benda mujahadah yang sangat berat. Berat sungguh. Dan sebab tu istiqamah, dia mesti minta pada Allah. Dia takkan boleh datang sendiri. Kena minta. Minta pada Allah macam mana? Ya Allah, bagilah aku istiqamah. Tuan-tuan, Nabi pernah ajar Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal kenal? Mu'az bin Jabal ni sahabat Nabi yang Nabi hantar pergi Yaman. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW pegang tangan Mu'az. Nabi kata, wallahi, inni la uhibbuk. Kata, wahai Mu'az, wallahi, aku sayang kamu. Aku cinta kamu, wahai Mu'az. Kata Nabi SAW, wahai Mu'az, setelah kamu habis daripada semayang, setiap kali kamu habis daripada semayang, jangan kamu lupa baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semua orang hafal.
Tapi kita baca tak? Yang Nabi sarankan ni bukan waktu lapang ni. Nabi saran dubur kulli fi salah. Setelah daripada habisnya sembahyang, baca ni. Kita minta pada Allah, ya Allah, tolonglah bantu aku untuk sentiasa ingat pada kamu. Bila ingat pada Allah ni yang kita akan istiqamah ni. Bila ingat pada Allah kita akan istiqamah. Wa syukrika. Kemudian kita bersyukur pada Allah. Kemudian kita nak ibadat dengan baik. Ibadat dengan kebaikan yang paling baik kita boleh persembahkan kepada Allah. Ni. Sebab itu dalam keadaan kita kena mohon pada Allah untuk kita istiqamah. Dia tak boleh tiba-tiba datang tanpa mohon pada Allah. Berapa ramai orang yang merasakan dirinya hebat, tak perlu minta pada Allah. Ramai kan? Tak perlu Zat, buat apa nak minta-minta ni. Allah kan maha mengetahui, kata dia. Alim kan, dia tahu. Dia minta, dia tak minta pada Allah pun, tapi dia kata Allah mengetahui. Kalaulah tak perlu minta, kenapa Allah letak dalam Al-Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang perintahkan untuk kita supaya berdoa pada Allah. Minta pada Allah, minta pada aku. Kata Allah, nanti aku akan mustajabkan. Kita waktu tu lah tak nak minta. Susah Zat, nak cepat ni, meeting kata dia. Syarat. Syarat tu penting tuan. Ada orang kadang mesyuarat, tak berhenti daripada pagi sampai petang mesyuarat. Mesyuarat apa tak tahu, tak habis-habis. Habis mesyuarat, besok kita sambung lagi mesyuarat ya, kita tangguhkan dulu. Tak habis gitu. Tu mesyuarat. Tuan-tuan tahu Nabi SAW mesyuarat macam mana? Sekejap je mesyuarat Nabi. Mesyuarat tak perlu lama-lama. Ni mesyuarat bukan cerita pasal apa pun. Mesyuarat cerita pasal, saya ingat pasu ni kena letak kat tepi tangga. Mesyuarat apa pasu ni? Mesyuarat Nabi SAW sangat sekejap. Tuan-tuan tengok, buka balik. Saya ingat Ustaz Sabran dengan jawab sirah. Tuan-tuan tengok bagaimana tercetusnya Uhud. Bila Nabi mimpi dalam keadaan ada pecah depan pedang Nabi. Dan Nabi berselindung di atas perang tu. Besoknya Nabi jumpa dengan para sahabat yang kanan. Nabi ceritakan tentang perihal mimpi Nabi yang menunjukkan bahawa perisai itu Nabi cenderung untuk duduk di Madinah. Bincang dengan sahabat, sahabat sebahagian kata, ya Rasulullah, ini cadangan kamu ataupun Allah? Cadangan Rasulullah. Maka kata sahabat yang minoriti, yang sedikit, ya Rasulullah, ada lebih baiknya kalau kita keluar ke Madinah, pergi Uhud. Keluar. Bincang sekejap kan? Bila dibincangkan, kemudian dia beritahu kenapa? Ya Rasulullah, kalaulah ditakdirkan kita kalah, kita ada tempat dan masa untuk lari ke Madinah. Tuan-tuan, Uhud ni dekat je. Uhud ni sangat dekat je dengan Masjid Nabawi ni. Kan yang pernah pergi Masjid Nabawi, pergi umrah, pergi haji. Kita rasa jauh pasal kita naik bas tu, dia pusing berjam-jam sampai. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Nabawi, pintu belakang sekali, belah kanan, tuan-tuan pergi belakang, itulah gunung dia. Ya Allah, sekejap tu nampak. Jalan kaki sampai. Kan? Tapi mereka berjalan daripada Masjid Nabi tu sampai pergi Uhud. Nak ceritakan keputusan Nabi bila dalam keadaan syura, dalam keadaan mesyuarat, bila dia bagi tahu bila ada sebab yang munasabah, Nabi terus ambil baju besi, baju perang dan terus pergi. Tak ada sampai 8 jam tu meeting. Meeting ni dah lah azan dengar, buat tak tahu je, meeting lagi. Masjid sebelah. Tapi kita teruskan, kita pelankan sikit suara. La ilaha illallah. Pelankan suara benda. Berhenti sembahyang dulu. Lepas sembahyang boleh jadi keputusan boleh dapat Allah bantu. Sebab kita tak nak minta tolong pada Allah. Kita dah ambil sifat Tuhan sebenarnya. Kita menganggap bahawa kita ni Tuhan. Dah ambil sifat Tuhan dah. Sedangkan Allah suruh minta, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Allah suruh minta. Bila Allah suruh minta, nanti akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu minta. Minta pada Allah, ya Allah, aku nak istiqamah, ya Allah. Bagilah aku kekuatan untuk aku istiqamah. Niat doa pada Allah, kemudian niat. Niat dalam keadaan memang betul-betul kita nak istiqamah kepada ibadat yang kita lakukan. Niat sungguh-sungguh. Dan dalam masa yang sama, kena mujahadah melawan hawa nafsu dan melawan syaitan. Syaitan ni, dewang kerjanya menyuruh kita berhenti daripada melakukan ibadat. Tapi kalau tuan-tuan perasan, permulaan kita berubah dulu. Permulaan dulu kan kita jahil. Kita nak berubah kepada kebaikan, tuan-tuan tengok, dia ada beza dia.
permulaan kita nak berubah, kita rasa mudah untuk berubah. Berubah, berubah. Senang je. Kita nak pergi masjid pun ringan. Semayang awal, pukul 5.30. Ustaz Zukri kata tadi, bukan 5.30. Pukul 4.30 bangun dah. Dulu. Masa mula-mula nak berubah, senang. Tapi bila dah lama-lama biasa ke masjid, lama-lama dah biasa duduk ke majlis ilmu, lama-lama dah biasa buat sunat, kita nak buat amalan tu jadi berat dah. Contoh ni ditulis dalam kitab Talbis Iblis. Ustaz Sabran nak jawab ni. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab tu dituliskan Salafus Salih, seorang Salafus Salih menyatakan syaitan dia akan buka 99 pintu kebaikan. Buka. Berilah buat. Sebab untuk permulaan ni, dia punya, kalaulah nak diazab, dia tak berat sangat. Pasal dia waktu tu masih lagi jahil. Dia pun tahu tu tuan, alim dia. Iblis kan alim kan? Dia kan dulu baik tuan, Iblis ni. Azazil nama dia. Tapi sebab dia ada sifat takabur tu, dia hilang, jatuh terus. Martabat dia. Tapi dia alim, dia power. Dia lagi power pada kita. Dia tahu selok-belok macam mana nak kalahkan kita. Kecuali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Allah. Kecuali orang yang ikhlas, dia takkan boleh challenge. Orang yang ikhlas, dia takkan boleh kacau. Tapi yang ini nak sebutkan, dalam keadaan kita nak berubah, kena lawan mujahadah iblis ataupun syaitan punya hasutan. Dia rasa dalam keadaan berat, kena lawan. Sebab tu kata tadi, Salafus Salih, buka 99, syaitan buka 99 pintu kebaikan, permulaannya dia bagi pasal apa? Supaya kita boleh buat banyak-banyak dan kita tahu segala amalan-amalan ni. Bila kita dah tahu, berat seksa bagi orang yang dah tahu tapi tak buat, lagi berat, kata Imam Al-Ghazali. Celakalah satu kali bagi orang yang jahil di luar sana, tapi celaka 1,000 kali bagi orang yang alim tapi dia tak buat apa dia buat. Allah, ni berat tak? Jadi sebab tu istiqamah ni satu benda yang dia mujahadah. Dia kena lawan nafsu dan kena lawan syaitan tu, supaya dalam keadaan walaupun kita buat sedikit tapi berterusan. Biarlah tuan-tuan, sikit pun tak apa. Janji kita ada buat benda tu. Sebab Allah nak tengok yang itu. Kadang-kadang bukan berat-berat yang kita buat, bukan qiyamul lail, bukan benda-benda yang haji umrah. Kadang-kadang benda kecil ni pun Allah boleh bawa masuk kita dalam syurga Allah. Kecil je, tapi kita tak perasan. Berapa ramai di antara kita yang istiqamah setelah habis sembahyang baca ayatul kursi? Itu jaminan Nabi. Siapa yang membaca ayatul kursi setelah sembahyang, maka tidak ada halangan lagi dia untuk masuk ke dalam syurga Allah, melainkan yang halang dia adalah kematian saja. Dia mati besok, masuk syurga tuan. Syurgalah untuk dia, itu jaminan Nabi. Antara lain yang banyak orang terlepas tuan, apa dia? Doa setelah azan. Kadang baca kan, tapi tertinggal satu. Selawat ke atas. Dalam hadis tu, riwayat Imam Muslim, Nabi sebutkan, bila azan berkumandang, jawab apa yang muazzin baca. Kita jawab. Kemudian, kerana disebutkan, siapa yang membacakan doa wasilah untuk aku. Wasilah doa? Doa lepas azan lah. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadil. Wasilah, satu tempat dalam syurga yang memang untuk seorang saja. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW, memang makruf tahulah tu tempat siapa lagi kalau bukan Nabi. Memang tempat Nabi lah. Tapi Nabi saja buka jalan untuk kita, bagi umat dia. Siapa yang tolong doakan untuk aku dapat tempat wasilah ini, wajib syafaat aku untuknya. Wajib syafaat. Tapi kita tertinggal satu. Nabi kata apa? Maka selawat setelah daripada azan, selawat atas aku. Jadi ada tiga di sini. Kata Nabi apa? Masa muazin berkumandangkan azan, jawab azan. Kemudian habis azan, la ilaha illallah, selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling pendek tu. Kalau nak paling panjang, baca Ibrahimiyah tu. Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidun majid. Baru baca doa lepas azan. Allahumma rabbahazi da'wati tamah. Jangan ditambah pula fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semayang pula dia. Dia suruh selawat saja. Mana ada tiga kan? Yang ini banyak orang terlepas. Okey, tuan-tuan, lepas ni saya alang-alang dah kat sini. Ini bagi tahu lah. Kan, bagi tahu supaya kita boleh beramal sama.
Dan jangan berhenti sini je tuan-tuan. Balik rumah beritahu pula orang lain. Ayah-ayah pun beritahu orang lain. Sebarkan. Benda ni kadang terlepas. Kita buat dah. Tapi terlepas satu. Tu antaranya. Okey? Supaya kita lepas azan, baca doa azan, baca selawat ke atas Nabi. Kemudian, baca doa azan. Wajib syafaat Nabi SAW. Benda kecil je. Tapi sebenarnya itu besar. Dan boleh jadi, itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi saya rasa itu yang akhir yang kita boleh sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa-masa akan datang. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak terahmati Allah SWT. Sangat padat. Sangat cepat rasanya. Rasanya orang kata, kalaulah jemaah tu dah urut tapak kaki. Biasanya kalau jemaah tu dah kira jari tu berapa. Sedangkan jari tu dah lima. Tapi bila dalam majlis ilmu, dia rajin kira jari. Itu maknanya kena? Bukan saya cakap. Itu saya pelik. Kenapa JK tambah lagi 4 air? Kalau 2 air bermakna 1 jam. Kalau 4 air maknanya 2 jam. Mana mampu? InsyaAllah. Ucap lagi nak tambah. Masya Allah, tabarakallah. Maka ada yang betul-betulkan telekung. Ada yang isi air kat luar, masuk dalam balik. Banyak, macam-macam ragam. Ada yang betulkan kopiah, tak betul-betul juga. Itu maknanya suruh berhenti. Ibu-ibu terahmati Allah SWT. Maka cerita hari ni cukup lengkap, padat. Ada dekat cerita Malaysia, ada dekat panggung wayang. Semua ada, dekat Madinah ada. Dekat Mekah ada, Hajarul Aswad ada, semuanya ada. Sebab tu rasa-rasanya kena buat. Kami ni pergi umrah travel bersama kami, Ustaz Izmir, Ustaz Saban, Ustaz Zukri. 100 jemaah yang ikut kami. Pastikan saya tak ada dekat situ, biar saya lagi buat kerja masing-masing. Ustaz Saban sebut tadi, napsi-napsi. Maka masing-masing saja. InsyaAllah, tabarakallah. Maka apa yang disampaikan panel kita, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Apa yang saya sampaikan, semua apa yang kami sampaikan, semuanya datang daripada Allah. Yang lemah itu datangnya daripada kami sendiri. InsyaAllah saya rasa sekadar itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada pertemuan kita pada masa akan datang. Saya sebenarnya nak kena buka soalan. Rasanya tengok muka memang tak ada soalan. Saya rasa insting. Orang sebut, orang Korea sebut insting. Dia ada roh dia. Bak kata Ustaz Azmi tadi, daripada hati. Saya rasa daripada hati. Bukan rasa daripada hati. Dah biasa macam ni. Tak payah hati pun tak apa. Memang tak ada. Sebab saya pernah ceramah satu tempat. Bukan ceramah, kuliah maghrib. 3 orang datang dengar. Yang 3-3 nyorok belakang tiang. Tak tahu saya nak sebut dengan siapa. Permulaan saya dulu-dulu sekali. Saya pernah ceramah pertama sekali 3 orang je dengar. Tapi alhamdulillah. Sekarang dah 300 orang. Cukup tak? Jangan campur yang tak nampak. Yang nampak confirm sikit, tapi yang tak nampak tu ramai. Sebab tu kita nak dapat benda tu, walaupun banyak yang tidur tepi dinding. Sebab tu kita nak dapat benda tu. Tidur pun Allah ampun dosa, sungguh. Duk tidur selapar dah, tidur pun dapat juga. Alhamdulillah, insyaAllah sekadar itu dulu. Ibadah rahmati Allah SWT. InsyaAllah mohon ampun, mohon maaf daripada kami, dan juga salah silap daripada kami. Dan sebelum saya tutup, saya nyanyi satu lagu. Duai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.